Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Ahmad Bariji, peserta OPOK, perwakilan dari Pondok Pesantren Riyadhul Huda, Mekarsari, Lokasi Blok Mekarsari, RT 03 RW 011 Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Pondok Pesantren kami mempunyai jenis perusahaan produk keripik singkong dari olahan singkong. Alhamdulillah atas izin Allah, Pondok Pesantren kami mengikuti program OPOP tahun 2020 ini, dan setelah saya mengikuti program OPOP secara online, kemudian lolos tahap administrasi dan dilanjutkan dengan mengikuti tahap 1 yang dilaksanakan di Hotel Grand Hotel Majalengka. Audisi tahap 1 Pondok Pesantren kami dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan magang dilaksanakan di Pondok Pesantren Riyadhul Ulum Wa Da'wah Condong RT 1 RW 4 Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya. Kami selama mengikuti program OPOP mendapatkan dampingan Pak Hakim. Alhamdulillah sudah ada di depan kami. Terima kasih, kami Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim sebagai pendamping program Mantan Mantara Kami Yahya di Kabupaten Bandung. Ada 13 sampai yang jadi dampingan saya dalam program tugas, dan ini adalah Kang Yahya Ahmad Yaudi dari Pondok Pesantren Riyadhul Huda di Kecamatan Cibiring, Kabupaten Majalengka. Ada beberapa hal yang kami diskusikan dalam menjalankan tugas pendampingan, diantaranya dalam masalah business plan, business model kampas, dan juga membantu dari Pondok Pesantren terkait dengan masalah pendampingan. Harapan saya sebagai pendamping tentu semoga program ini dapat dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya kemajuan di pesantren. Itu saja yang bisa disampaikan dengan kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan saya selama mengikuti pelatihan dan magang, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, sehingga dapat menambahkan wawasan saya yang nantinya akan saya terapkan untuk mengembangkan usaha kami di Pondok Pesantren, dan juga dapat menjalankan silaturahmi dengan orang-orang yang luar biasa. Ini bukti transaksi. Ini alat-alat kemarin dari transaksi, alhamdulillah sudah diberikan, sudah dilaksanakan. Untuk pengelolaan, alhamdulillah ada santri, ada masyarakat. Alhamdulillah ini keripiknya. Ini nama produknya. Menuju mungkusan. Ini lagi pembangunan untuk pabrik. Ini juga lagi pembangunan untuk pabrik. Ini lagi membuat pemasakan. Ini juga lagi untuk membuat dapur. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Bapak UU Rujhanul Ulum atas bantuannya. Terima kasih pula kepada UPTT P3W. Terima kasih sekian dan terima kasih. OPOP!